Pemirsa NASA dimanapun Anda berada, saat ini tim NASA berada di lahan tumpang sari, cabai dan bawang merah yang dikelola oleh Bapak Haji Mangku Haji Sasmito, tepatnya di daerah Wirosaban, Yogyakarta. Pak Haji Mangku, ini Bapak menanam lahan tumpang sari ini, cabai dengan bawang merah, luas total berapa Pak? Ini ada 1.200 meter. Kemudian ini umur bawang merahnya? 68 hari, cabainya juga menjadi 40 hari, 45 hari lah. Bawang merahnya jenis apa ini Pak yang ditanam? Ini jenis bawang biru ini dan namanya bibit-bibit dan jambang biru. Jambang biru ini ya. Kategori beda atau lokal Pak? Oh, lokal. Cabainya sendiri jenisnya jenis tak jenis apa Pak? Ini jenis tampar, kita belinya di Wipet Pakem. Cabai keriting ya Pak ya? Pak Mangku, ini saya dengar sudah menggunakan produk NASA Pak. Iya, iya. Yang mengenalkan produk NASA pertama kali pada Bapak siapa Pak? Yang mengenalkan Pak Erta Pandi. Ini ada Super NASA, ada Harmonik. Ini Super NASA Pak ya? Iya, Super NASA. Ini yang Pop NASA. Pak Mangku menghabiskan sampai panen bawang merah hari ini itu berapa botol, berapa botol Pak? Melatnya tunggal paket ini kan? Tunggal paket ini? Tunggal paket. Dari pupuk lain yang dipakai Pak? Misalnya pupuk kandang Bapak pakai? Iya, kita mari pupuk kandang. Pakai pupuk kandang itu bisa kol untuk 1.200 meter. Sebelum pakai NASA juga menggunakan pupuk kandang 1.5 ton Pak? Iya, berarti sama nggih? Sama, sama. Sementara untuk pupuk kimianya Pak, Bapak pakai apa saja? Pupuk kimia kita namun mari kalian kasih setan pun kali beso, lajeng kasih pun kali beso. Sebelum pakai NASA Pak, Pak Mangku ini yang rutin itu adalah pakai set A 40 kilo, KTL 40 kilo. Nah ya, kalau pakai NASA ini hanya 20 kilo. Ya. Betul Pak Angge? Ya. Berarti dihemat sampai 50% Pak. Ya. Baik. Nah kemudian Pak, cara aplikasi produk NASA ini bagaimana Pak? Super NASA diapakan? Ini sebenarnya ini waktu kita semprotakan Marian ini kalau tangki semprot ini ya. Yang disemprot? Iya. Pakai tangki semprot apa? POC NASA? Iya. Berapa tutup per tangki? Ini sekawan tutup, langsung ini kengar menik menikah, enggak tutup. Disemprot ya. Berapa kali Pak untuk bawang merahnya dan cabainya ini? Untuk bawang merah setelah dipanen ini 3 kali. 3 kali semprot, usia berapa saja Pak? Usianya itu dari 14 hari sama ya 1 bulanan kurang lebih. Terus ini ya akhir di atas 40 hari. Baik. Ya. Terus Super NASA-nya dulu diapakan Pak? Ini kok kita taburakan ini anu sekarang kalian ini kok kalian dikasih helikon dan ini data kalian kasih helm ini kok kita campur langsung buat taburakan ini pemakaian. Berapa kali tabur? Sekali tabur saja kan? Umur berapa Pak? Umur dasarnya. Umur dasar sebelum tanam? Sebelum tanam. Kalau untuk mukuk set A dan KTL sendiri berapa kali? Di samping dasar ada susulan? Oh cuma sekali saja? Dibandingkan yang tidak pakai NASA, ini ada perubahan atau ada respon positif apa saja yang dilihat Pak Mangku ini? Bagian pertumbuhannya langsung cepat, setelah sinron ini langsung kamu bertahan, ini warna daun itu terus. Anak-anak bahkan. Ketinggian daun? Ketinggian daun itu lumayan. Lebih tinggi ya? Lebih tinggi. Dibandingkan juga pakai NASA gitu. Tanahnya Pak, setelah pakai Super NASA ini ada perbedaan? Lebih gembur, jelas lebih gembur. Di samping pupuk kandang, Super NASA membantu Pak ya? Untuk menggemburkan tanah gitu. Serangan sama penyakit Pak? Bisa Bapak ceritakan biasanya kalau musim-musim kemarau seperti ini, sama penyakit apa yang menyerang dan berapa persen serangannya setelah pakai NASA berkurang atau tidak? Itu pengalaman yang ingin kampung kita lampai ini kalau masalah musim semacam itu kangen khusus pun kangen tapi milo rawan sangat kita gunakan untuk tanaman ini kan khusus jenisnya dan kita untuk pilihan kita nama tanaman apa ini Pak? Ini kalau telasik iya telasik ini kalau untuk pilihan anu petani ini terjadi apa sangat gunakan ini kalau ini kasih nyata ini kalau kita gunakan berjalan menikah kangge cabai ini kita mboten perlu malih ginakaken obat. Ternyata menika kawan tenan mungkin sak menika saya doyanipun kita mboten perlu ngalah ngidul malih saya semprot pestisida kimia ini mboten pakai kimia. Nah, terus Pak Mangku dari hasil Pak ya. Tadi sudah kita hitung Pak. Pak Mangku sebelum pakai NASA ini hasilnya rata-rata per 1 kg benih berapa Pak?
kula menika sanem gampang menika sampun sawetawis kedal menika ngemet anu menika peningkatan menika ketarik sanget nggih menika rumiyin biasanipun tunggal kilo bibit menawa namun dosa kilo hasilipun. Nah, setelah ini dipanen setelah, Pak, yang pakai nasa ini berapa? Pakai nasa ternyata kula piyambak tadi kaget menika wae wonten hasilnya 12,6 yo kita langsung remen nggih. Kita tetap berlanjut untuk mendukung nasam. Berarti ada peningkatan 2,6 kilo per 1 kilogram benih. Iya. Sementara Bapak 1200 meter ini Pak, itu menghabiskan benih berapa kilo? 120 kilogram benih. Dengan 1 kilo menghasilkan sekarang 12,6 rata-rata. Berarti kan kalau total, berarti total lahan 1200 meter ini dengan 120 kilo, ini Pak Mangku menghasilkan berapa, total produksi berapa Pak? 312 kilo. Iya, iya. 312 kilo Pak ya. Nah, jadi pemirsa Nasa, perlu saya tambahkan bahwa hasil peningkatan produksi ini sudah dalam bentuk timbang kering panen. Ini sudah kita koreksi dengan rendemen 40% saja, itu menghasilkan peningkatan produksi 312 kilogram atau 3,12 kintal. Nah, ini sudah hasil bersih setelah dikoreksi rendemen 40%. Menguntungkan Pak ya. Nah, saya Pak, untuk lebih meyakinkan pemirsa di seluruh Nusantara ini Pak, kita akan hitung secara ekonomi Pak. Nah, dari selisih 312 kilo ini, rata-rata harga bawang merah saat ini berapa Pak? Ya, enggak anu yang besar itu 8.000, 6.000 ya, katakanlah itu kita ambil rata-ratanya 7.000 ya Pak ya. 7.000 dikalikan 312 kilo, berarti Bapak ada tambahan pendapatan berapa Pak? 2.184.000. Ini tambahan pendapatan ya Pak ya. Sementara Bapak tadi terjadi penghematan pupuk kimia Pak. Iya Pak. Dari penghematan pupuk kimia 50% ini, dari 40 kilo menjadi 20 kilo untuk ZA dan KCL. 1 kilogram ZA berapa Pak? 1.400. Kemudian KCL-nya Pak? KCL-nya itu 4.000. Jadi untuk penghematan ZA 1.400 dikalikan 20 kilo Pak ya. Berarti kan ada penghematan 28.000 Pak. Sementara KCL-nya penghematannya 4.000 kali 20 berarti kan ada 80.000. Betul Pak. Jadi dari penghematan pupuk 108.000 ya Pak ya. Pak Mangku, dari tambahan pendapatan ini kan ada dua sumber Pak. Pertama adalah penambahan hasil tadi 2.184.000 dan pengurangan biaya pupuk kimia atau ZA dan KCL yaitu 108.000. Berarti dapat Bapak mendapatkan tambahan total pendapatan berapa Pak? 2.292.000. Ini tambahan pendapatannya Pak. Nah, kalau dihitung tambahan keuntungan, berarti kan dikurangi dari penambahan biaya nasa Pak ya. Nah, biaya nasa yang Bapak pakai berapa Pak? 6.000 ini terdiri dari Pernasa, dan pos pernasa, dan hari ini. Itu total berapa Pak? 76.000. Nah, berarti kan dari 2.292.000 kan dikurangi 76.000 Pak ya. Betul Pak ya? Berarti kan masih ada 2.216.000 Pak. Jadi ini tambahan total keuntungan Pak ya. Untuk lahan 1.200 meter ini baru bawang merahnya, belum cabenya. Kan seperti itu Pak. Pak Mangku ini kenal nasa dan pakai nasa sudah berapa tahun Pak? Ya, 2 tahun sudah. Sudah 2 tahun. Sudah lama kita kenal nasa. Tapi dulunya kita pakainya untuk tanaman padi, sekarang sudah menginjak ke tanaman kelapa muda atau cabai. Nah, untuk padi ada cerita Pak, biasanya belum pakai nasa berapa, sekarang belum pakai nasa berapa? Ya, ini untuk padi yang dulunya kita itu kalau ubin cuma hasil 7,4. Dan sekarang akhir-akhir kemarin yang barusan kita panen itu mencapai 9,8. Jadi 9,8 per hektar. Oh, nggih, okay. Kita ambilnya cuma per hektar ya. Jadi total kalau per hektar sebelum pakai nasa pasti berapa, Pak? 7,4. 7,4, sekarang ada 9,8. Jadi ada peningkatan jelas, padahal kita lahan tetap tambah baik. Jadi, makanya kita tetap mari kita benar-benar nasa ini kita dukung. Nah, untuk Pak Mangku, untuk saya perlu ditambahkan tadi dari
pernah panen padi ini untuk kualitas berasnya yang dirasakan bagaimana, Pak? Sebelum pakai nasa dan setelah pakai nasa. Itu perbedaannya, kalau pakai nasa itu kita coba di dalam atau dalam mesijer, itu kita masukkan dalam mesijer itu bertahan sampai 5 hari. Yang biasanya? Ya, biasanya itu cuma 24 jam sudah berubah menjadi kekuning biru. Betul, dari segi kualitas lebih meningkat juga ya, Pak. Kita lihat segi menjualnya lebih mudah, lebih dipercaya jadi konsumen. Pemerintah di seluruh Nusantara, ini dari petani kita hanya pesan masalah nasa ini, karena nasa ini benar-benar menebarkan alam. Mari kita dukung dari produk nasa. Ya, teman-teman petani semua, dengan kehadiran Bapak Mangku ini, betul-betul produk nasa memang situ. Produk nasa semangat hebat. Kalau Bapak terakhir, Kegiatan bagaimana, Pak? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, kegiatan di pertanian Kota Yogyakarta, khususnya wilayah Kecamatan Bulerjo, dan khususnya lagi di wilayah kelompok tani Manimbal, Wirosaban. Saya selaku pendamping Pak Mangku sebagai ketua kelompok, Pak Mangku sebagai pendamping, ketua kelompok Pak Mangku yang sudah bisa ini. Memang saya selaku penyuluh cuma merasakan dengan adanya pemupukan anorganik yang berlebihan itu ternyata merusak tanah yang dulunya subur, sekarang tidak subur. Yang dulunya bisa mengikat air lebih banyak, sekarang tidak bisa mengikat air yang banyak. Nah, ternyata sekarang sudah dimotori oleh Pak Mangku ini dengan menggunakan pupuk organik, khususnya nasa. Ini ternyata kesuburan tanah bisa dilestarikan dan kualitas produk itu juga bisa ditingkatkan, lebih berkualitas baik rasa maupun produksinya. Untuk itu saya sebagai penyuluh ini mengajak pada petani kota, khususnya Pak Mangku sebagai motornya, ini harapannya itu pemupukan organik kebetulan nasa yang digunakan ini bisa berkembang di wilayah kota Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya KPH tepat di Projonegoro. Saya seorang dosen dan kebetulan saya pemerhati persoalan pertanian. Karena pertanian Indonesia itu dengan kebijakan pupuk kimia itu sebenarnya Indonesia setiap hari itu menghasilkan emisi CO2 yang merusak lapisan ozon. Dengan adanya beberapa petani menggunakan pupuk organik terutama dalam hal ini adalah nasa, ini benar-benar diharapkan ke depan kelestarian lingkungan itu akan lebih baik. Dan memang tadi saya lihat hasil panen dari Pak Mangku ini betul-betul memang luar biasa sekali. Di samping kualitasnya, kemudian juga kelestarian lingkungan jauh lebih baik, kemudian secara ekonomis itu petani akan lebih mendapatkan nilai ganjil yang lebih. Ya, ke depan harapan kita mendana seluruh petani di Indonesia menggunakan produk pupuk organik, terutama yang sudah kami buktikan yaitu produk dari NASA, Natura Nusantara, yang terus terang ini diharapkan seluruh Indonesia bisa menggunakan itu sehingga ke depan benar-benar bisa memakmurkan, sehingga Indonesia menjadi makmur dan berkeadilan dan sejahtera. Kami menghimbau beberapa petani di Nusantara ini supaya menggunakan pupuk organik yang luar biasa sekali, yaitu organik Natura Nusantara atau NASA. Demikian pemirsa NASA, bahwa Pak Haji Mangku ini beliau seorang tokoh tani nasional berasal dari Kota Yogyakarta dan beliau juga sudah punya berbagai penghargaan di tingkat nasional. Beliau sudah membuktikan bahwa produk NASA ini memberikan satu kontribusi yang sangat positif untuk penambahan atau peningkatan produktivitas maupun peningkatan produksi sampai ke peningkatan keuntungan. Satu hal yang lebih positif lagi adalah beliau merasakan betul bagaimana juga penting untuk kelestarian lingkungan. Dan untuk kualitas, beliau sudah menunjukkan bahwa untuk kualitas dari hasil panen gabah, beras terutama, itu yang pakai nasa mampu bertahan bisa sampai 5 hari baru berubah warna, beras yang dimasak jadi nasi. Demikian pemirsa NASA, reporter Joni dan kameramen Dito melaporkan dari Wirosaban, Kota Yogyakarta.
Salam NASA. NASA memang oke.